Dalam V-Diva dikenali ramai menerusi lakonan mantap dalam drama-drama Melayu, namun Alvin Chong dilihat kurang menyelah dalam bidang nyanyian. Ya, walaupun ada empat single berbahasa Melayu iaitu Lagumu, Mencintaimu, Tajam dan Tak Terganti, Alvin masih gagal memikat hati peminat. Tidak putus asa, Alvin tampil dengan single kelima berjudul Sayangku Salmah, ciptaan Dedek Berentak Reggaeton. Ternyata kesabarannya berbaloi apabila video nyanyiannya menerusi aplikasi TikTok meraih lebih 30 juta tontonan. Saya memang tak sangka sebab macam saya cakap tadi dekat press conference, saya pernah hasilkan beberapa buah lagu Melayu, tapi sadly to say tak ada yang dapat sambutan yang sangat-sangat baguslah, sampai macam orang tahu saya seorang penyanyi. Sampai sekarang juga ada orang yang macam cakap, Alvin berlakon je lah, tak menyanyi. Tapi padahal saya start dari menyanyi dulu. Saya start 2009 and dengan Universal Music, saya sangat bersyukur sebab dapat management yang sangat memahami. Walaupun saya bukan the best penyanyi dalam dunia, tapi diorang percaya dekat saya, so bagi peluang buat lagu lagi, buat lagi, tengah plan nak buat next single ni. So tapi dengan TikTok, saya sangat happy juga sebab TikTok sangat supportive. Kenapa kita dapat buat challenge dekat TikTok ni, sebab dia orang yang percaya dekat saya juga. So hopefully this is the right song and hopefully lagu ni akan dapat sambutan yang sangat-sangat bagus supaya saya tak mengecewakan tim-tim saya lah. Alvin ditemui tim B-Diva pada majlis pelancaran video muzik Sayang Salmah di Damansara Utama Rabu lalu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Perumpamaan itu menjadi pegangan pelakon Dazrin Kamarudin untuk mengurangkan berat badan. Ya, melalui pemakanan sihat dan gaya hidup aktif serta berdisiplin, Dazrin berjaya mengurangkan 20 kilogram dalam masa 3 bulan. So pada masa tu memang saya disiplin habis-habisan. So di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi di situlah bermulanya disiplin diri saya. Kehendak, kemahuan memang kita terapkan habis-habisan. Disiplin habis, memang saya minum ni je, air masak. Gula saya buang habis-habisan. Saya buang karbohidrat, saya buang nasi untuk total 3 bulan. Saya memang tak sentuh langsung dan saya aktif kat gym. Mengenai resepi kejayaan dalam perniagaan, Dazrin sedia berkongsi dengan peminat. Apa yang saya boleh bantu, saya tak boleh janji bulan dan bintang. Tapi apa yang kita boleh bantu, bagi cadangan ke, bagi pendapat ke, ataupun cari idea untuk anda develop projek, ataupun nak dapat source of income ke apa benda ke, boleh. Boleh DM saya di Dazrin88 dekat saya punya Instagram. No problem. Beliau ditemui B-Diva selepas majlis pelancaran pusat penghabisan stok Al-Aqsa di Shah Alam.